Gue dari gue 1 juta. Gila lo, pasien mana di sana 1 juta? Tepuk tangan dong. Wah, ada orang pasien aja nyangonin. Nih, gue kasih 1 juta lo pulang kampung ke mak lo. Tuh 1 juta. Nih gue tambahin gopek buat jajan, jadi 1 juta setengah. Bentarnya 1 juta, sebenarnya 1 juta tambahan. Ambil. Iya, Pak. Ambil. Ao-ao lo. Mana ada pasien di sana? Nah, saya pengen pulang, tapi belum ada rezeki, Pak. Maksudnya? Maksudnya kan pulang ke mana? Pulang ke kampung. Emang butuh apa ke pulang kampung? Ya, ongkos. Iya, Pak. Emang ongkosnya berapa kalau pulang kampung? Kampung lo di mana? Magelang, Pak. Magelang, berapa ongkosnya ke Magelang? Kurang lebih, kan saya sama anak istri, Pak. Iya, berapa? Coba hitung. Paling 1 jutaan, Pak. Gue dari gue 1 juta. Gila lo, pasien mana di sana 1 juta? Tepuk tangan dong. Wah, ada orang pasien aja nyangonin. Nih, gue kasih 1 juta lo pulang kampung ke mak lo. Tuh, 1 juta. Nih gue tambahin gopek buat jajan, jadi 1 juta setengah. Bentarnya 1 juta, sebenarnya 1 juta tambahan. Ambil. Iya, Pak. Ambil. Ao-ao lo. Mana ada pasien di sana nih? Ya. Seluruh dunia hanya satu-satunya di sini, Ji. Ada, Pak? Iya, ada, Ji. Bener, Ji. Satu-satunya, Ji. Lo pulang. Peluk emak lo. Utang lo pasti lunas. Itu duit gue manjur bener, tuh. Ada lagi? Ini, Pak. Kan saya sehari-harinya di sini kan dagang, Pak. Dagang apa? Dagang sayur. Terus? Nah, kalau saya pulang tuh kira-kira kapan, Pak? Secepatnya lah. Secepatnya? Iya, kan gitu udah lo pegang. Lo gak usah nyari-nyari lagi. Secepatnya. Mau besok, mau lusa harus pulang. Oh, tinggalin, iya. Nanti utang lo lunas. Ntar lo ngerawat emak lo baru berapa hari. Jalannya ada aja. Jalannya ada aja. Soalnya ini lo belum nyoba. Kayak contoh, Pak Haji enak gak sotominya? Bos, kalau lo gak pesen, lo gak bisa ngerasain enaknya sotomi gue. Udah pesen dulu deh. Bebas pesen, wih enak. Nah, lo tuh belum ngerasain ngerawat emaknya. Iya. Nah, kalau udah ngerasain emaknya, utang lunas. Masalahnya nanti utang lunas, lo tinggalin emak lo lagi, lo merantau lagi di Jakarta, gak masalah. Yang penting utangnya lunas dulu. Caranya apa? Lewat fadilah emaknya. Gitu ya? Udahlah lo praktekin, otak lo simpen, gak usah dipikirin. Karena kalau otak lo mikir, gak jalan-jalan. Ada lagi? Udah, Pak. Sip? Oke, sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Lumayan lo, udah 1,5 juta lo. Mbak, ya? Ye. Yeah. Mau privat nih? Mic-nya gak dibawa pulang, kan? Ya, duitnya aja. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, berkah ya. Iya, Pak. Udah masuk grup belum, Dek? Belum. Masukin grup. Allahumma shalli 'ala Muhammad.